kurang mas nasib baik. Manakala 20 lukisan utama yang dihasilkan bersama oleh pelajar-pelajar pusat seni lukis dan pendidikan SMP telah melalui proses lelongan pada Sabtu lalu yang bermula dengan buka harga sebanyak RM1,000. Walaupun kita kurang upaya mendengar, tapi kita boleh buktikan kepada orang ramai yang kita boleh buat. Kita tunjukkan apa yang kita boleh buat dan bahagia pilih kita dia sakit. Keprihatinan orang ramai yang bermula hati ini menyumbang melihat anak menggalakkan sehingga ada di antara mereka yang sanggup membiga mencecah hingga RM8,000 untuk satu lukisan demi membantu mereka yang kurang bernasib baik. Happiness Wonderland yang berjaya mengumpul nilai kutipan amal lebih RM30,000 ini turut mendapat kerjasama daripada 20 orang profesional dalam pelbagai bidang. Saya sebagai fashion designer, keterlibatan saya ialah untuk mereka baju untuk jadikan baju ini. Jadikan baju ini akan dioptionkan untuk menjadikan bulanan untuk MRBN. Jadi ada sukses seperti yang melihat ramai yang datang di pagi jam 10, pemerintah pagi dan ramai dan sesak. So saya rasa ini sukses dan mereka akan dapat dana yang mereka target. Pameran ini masih berlangsung sehingga 16 Oktober 2016 bertempat di Cipta Muak, Petaling Jaya Selangor. Okey, kembali ke laman bahagia.